Selain gubernur dan warga Banda Aceh, cara mengenang 10 tahun tsunami dihadiri gubernur dan ribuan warga Aceh. Ikut hadir ratusan jemaah dari luar Aceh dan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dalam tausiahnya kepada para jemaah, Syekh Ali Jaber mengajak semua masyarakat Aceh untuk terus bangkit dan tidak larut dalam kesedihan. Para jamaah juga tidak mampu menahan air mata saat pembacaan doa yang dilantunkan Syekh Ali Jaber. Para jamaah diminta berserah diri kepada Allah dan terus meningkatkan ketakwaannya. Tsunami besar yang terjadi 26 Desember 2014 terjadi akibat gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter yang berpusat di Samudra Hindia. Tsunami melanda sebagian wilayah Indonesia, khususnya Aceh dan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka. Akibatnya diperkirakan 230 ribu tewas atau hilang.